Kabar tak menyenangkan datang dari sosok anak Rizky Billar dan Lesti Kejora, BBL. Sosok anak Rizky Billar dan Lesti, BBL dikabarkan jatuh sakit hingga dibawa ke rumah sakit. Kabarnya, sosok anak Rizky Billar dan Lesti, BBL harus jalani operasi demi kesembuhan. Padahal, anak Rizky Billar dan Lesti Kejora ini diketahui selalu terlihat sehat dan ceria. Namun sang ayah, Rizky Billar tiba-tiba mengabarkan anaknya, BBL sakit hingga masuk rumah sakit. Kabar BBL sakit ini pertama kali diketahui dari postingan Rizky Billar di Instagram. Dikutip dari akun @RizkyBillar pada hari Selasa, via Banjarmasin, Rizky Billar membagikan foto sang anak. Dalam foto yang dibagikan, BBL terlihat tertidur pulas dengan tangan terpasang infus. Pada kolom keterangan, Rizky Billar sebut jika sang anak sakit. Sakit yang diderita BBL adalah hernia. Demi kesembuhan, BBL harus menjalani operasi. Oleh sebab itu, sebelum sang anak jalani operasi, Rizky Billar meminta doa pada publik. Rizky Billar berharap operasi yang dijalani sang anak berjalan lancar dan bawa kesembuhan. Mohon doanya agar operasi hernia Fatih dilancarkan, tulis Rizky Billar. Meski sakit, BBL terlihat masih begitu ceria. Hal ini terlihat dari foto kedua BBL yang dibagikan Rizky Billar dalam postingannya. Kabar BBL sakit hingga harus menjalani operasi ini menuai perhatian dari sejumlah rekan artis. Pada kolom komentar, banyak rekan artis yang mengirim doa kesembuhan untuk BBL. Syafakallah anak saleh, komentar Zaskia Sungkar. Lancar-lancar ya, insyaallah gak apa-apa, Dedek Fatih cepat sehat lagi. @mama Lesti Kejora and papa semangat ya. Doa Adelia Pasha. Aduh, syafakallah nak, timpel Sharon Sungkar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.